آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Beginilah suasana Pondok Pesantren Syaikhona Khalil Bangkalan pada acara doa bersama yang dihadiri oleh 302 ulama dan kiai se-Kabupaten Bangkalan. Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar yang mewakili keluarga besar Bani Khalil mengatakan bahwa menggelar doa bersama ini murni sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bangkalan yang aman dan sejahtera yang merupakan keinginan dari masyarakat Bangkalan. Kiai Muhammad juga memohon doa pada para kiai dan ulama dalam acara tersebut agar Pesta Demokrasi 2018 mendatang berjalan dengan sukses serta Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin Imran diberi keselamatan dunia akhirat. Sementara itu, Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin Imran mengatakan bahwa saat ini adalah momentum untuk mewujudkan keinginan masyarakat Bangkalan yang lebih sejahtera. Oleh sebab itu, Abdul Latif mohon doa restu daripada ulama sepuh Bangkalan agar diberi kelancaran dalam mengarungi pemilihan bupati dan wakil bupati di bulan Juli mendatang. Yang telah disampaikan oleh Kiai Muhammad tujuan untuk Bangkalan ini lebih baik lagi. Jadi kabupaten yang dengan slogan kota zikir dan selawat bisa ditingkatkan lagi nilai regionalitasnya, dan tentunya harapannya dari acara doa ini agar pemilu kada di Kabupaten Bangkalan berjalan kondusif, aman, tertib, dan lancar. Ismail Hashim, Muhammad Zahid, JTV.